Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya kedatangan servisan TV LG ini 22 inci. Untuk kerusakannya gambarnya berhenti nih ya. Kadang berhenti atau macet-macet, atau bisa dikatakan bahasa kerennya slow motion. Kita lihat berhenti gambarnya, macet. Sedangkan untuk suaranya tetap normal ya. Ya, berhenti. Oke, kita bongkar TV-nya. Oke, kita lihat untuk seri TV ini adalah 22LN4000 ini. Oke, hanya menggunakan sebuah mainboard karena di sini menggunakan DC eksternal ya. Ini adalah input DC-nya 19 volt untuk TV LG ini. Untuk tikonnya terletak di sini, ini di bawah. Kita lepas dulu untuk soketnya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan tegangan dulu di area tikon ini khususnya ya. Kita colokin dulu untuk DC inputnya ini 19 volt. Oke, dan kita saksikan ini lampu backlight sudah menyala ya. Ini tandanya TV sudah hidup. Untuk probe hitam kita pasang di ground sini, di bodinya. Dan untuk VCC tikon atau V-in, ini dipastikan sudah pasti ada. Kita lihat di sini 11,9 atau bisa dikatakan 12 volt. Dan VGH dan VGL-nya pun ini sudah pasti ada. Oke, di sini VGH-nya. Kita lihat untuk VGH 25 volt ini normal ya. Dan untuk VGL di sini, ini tegangan VGL ya, negatif 5 volt, betul. Oke, biasanya yang tidak normal adalah di tegangan VGHE-nya ini. Ini di sini kita lihat ada beberapa pin VGHR, VGHF, VGHE. Oke, di sini pin VGHE ya. Kalau di TV Panasonic biasanya tertulisnya even. Kalau di LG VGHE. Sebenarnya sama saja VGH even ya. Kita lihat berapa tegangannya. Oke, berubah-ubah. Dari 25 volt berubah menjadi negatif 4,99. Atau berubah dari negatif 5 volt ke 25 volt ini ya, berubah terus. Dan ini pertanda tidak normal. Ini seharusnya tegangannya seperti tegangan VGL atau minus 5 volt. Dan kita beralih ke VGHO. Di sini VGHO. Kita lihat di sini. Atau di TV lain biasanya ODD. Ya, berubah juga ini. Negatif 8,5 volt, 20 volt, berubah-ubah terus. Oke, di sini seharusnya tegangannya seperti tegangan VGH di sini ya. Ini seperti VGH ini harusnya, sekitar 25 volt. Dan solusinya kita nanti akan menjumper antara VGL dengan VGHE dan juga VGH ke VGHO. Namun sebelumnya kita harus memotong jalur yang menuju IC ini. Namun jalur dari VGHE dan VGHO-nya kita putus dulu yang menuju IC ini. Kita matikan dulu TV-nya. Oke, kita akan memutus jalur ini ya. Ini satu dan di sini satu. Ini dua buah jalur nanti kita putus. Oke, kita akan memutus jalur ini. Ini jalur VGHO dan ini VGHE.
kita cutting di sini. Oke, di situ ya. Oke, setelah kita putus jalur di sini ya. Lalu kita jumper dari VGHO ini menuju VGH. Dan juga dari VGL menuju VGHS ini kita pakai kabel. Ya, kita solder dulu ini di pin VGHO-nya dan juga di VGH. Dan VGHE ke VGL. Oke, setelah seperti ini, sekarang kita cek kembali tegangannya. Oke, kita cek tegangan di VGHE dulu. Ini di sini. Dan kita saksikan tegangan sudah normal ini. Negatif 5 volt dan tidak berubah-ubah. Oke, kemudian kita cek tegangan di VGHO. Oke, kita saksikan sudah normal 25 volt. Sudah tidak berubah-ubah. Oke, sepertinya ini sudah normal ya untuk tegangannya. Dan sekarang kita intip untuk hasilnya. Langsung saja kita buka ini. Ini sudah saya kasih antena. Oke, sudah tidak macet-macet lagi. Oke, dan cara ini berhasil. Cukup sekian video saya untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.